TKW ini pernah diperlakukan tidak baik oleh suaminya hingga dia pergi kerja ke Hong Kong. Melihat peristiwa kasus Lesti, traumanya kambuh kembali. Simak video sampai tuntas. Seorang TKW Hong Kong berinisial Liz menceritakan apa yang ia alami dengan suaminya, mendapat majikan kasar dan kembali trauma setelah melihat kasus yang menimpa Lesti akhir-akhir ini. Ia menceritakan apa yang ia alami kepada Yuni TKI Hong Kong sambil menangis, dan kisah ini diunggah di kanal YouTube-nya beberapa waktu lalu. Dalam kasus yang dialami oleh Liz ini, ia pernah dicekik oleh suaminya, padahal suaminya yang selingkuh. Saat diketahui istrinya, ia pernah dipukul, dicekik, dan dimarahi hingga trauma. Persis seperti kisah Lesti. Karena trauma ini, akhirnya ia bekerja ke Hong Kong. Namun pengalaman pertama kerja di Hong Kong, justru ia mendapat majikan yang kurang baik dan pernah melakukan kekerasan. Namun karena baru satu bulan bekerja, ia pun memilih bertahan daripada keluar majikan dan ujungnya dipulangkan. Karena itu, ia trauma berada di dekat suaminya. Dengan adanya kasus Lesti ini, Liz dan teman-temannya yang senasib akhirnya kembali trauma, bahkan mereka hingga menangis menahan sedih. Nah, ternyata Zuni TKW Hong Kong ini juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Lesti. Ternyata banyak wanita di luar sana yang senasib dengan Lesti. Dalam video itu, ada beberapa TKW Hong Kong yang menceritakan kisahnya yang rata-rata sama. Satu pengalaman dengan Lesti. Itulah kenapa melihat Lesti mencabut perkara di kepolisian, banyak TKW yang kecewa karenanya. Terlebih, mereka yang mengalami kasus yang sama seperti yang dialami oleh Lesti. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Berbagai peristiwa banyak kita hadapi. Mudah-mudahan kita semakin kuat dan tegar menghadapi jalan hidup ini. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.